untuk malam ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur diceras apabila Malaysia memulakan aksi dari kiri ke kanan skrin anda. Jersi hitam mereka dan Maldives dengan jersi merah dari kanan ke kiri skrin anda. Tahan, tapi Maldives mengalami kesukaran untuk melepasi Brandon Gunn dan juga Mukhairi Ajmal. Dilorongkan baik untuk Brandon. Brandon cuba untuk melepaskan diri, satu hantaran dikawal baik oleh Jared Long. Namun sentuhan terakhir itu dapat untuk dihalang oleh Maldives, oleh Hussein Sifau untuk menidakkan gol pertama Malaysia. Okay, kita lihat seperti mana saya katakan, melebarkan permainan di sebelah kanan. Larian yang baik dilakukan oleh Brandon. Cutback yang dilakukan, tetapi turning yang, walaupun turning tukar masa, tetapi ada beliau tidak ada kesedaran sikit melihat dia pemain benteng pertahanan cepat. Oh, wow. Dan penjaga gol menghadangnya sebenarnya. Setelah akan menjadi defensive midfielder Safawi, satu chip baik Darren Lock dalam kedudukan onside. Oh, ada satu kesilapan dan Darren Lock mengambilnya. Tonic untuk Darren Lock. Dalam aspek itu, satu umpanan yang baik di antara dua pemain benteng pertahanan. Kombinasi atau komunikasi di antara penjaga gol dan juga pertahanan sedikit ada gangguan di terhadap Maldives, tapi saya ingat Darren sebenarnya cukup-cukup pintar dan cepat untuk menghukum benteng pertahanan kerana kelekaan sebegitu dalam perlawanan yang sebesar ini tidak sepatutnya berlaku. Ujian terakhir sebelum Malaysia bakal beraksi di AFF. Azam Azmi, cantik pergerakannya, hantaran ke tengah. Terus dikeluarkan apabila sasarannya ialah Darren Lock, tetapi Hussein Sifau berada di situ. Ya, kita sekarang cari top corner, begitu juga dengan Mukhairi. Safawi merembat terus. Sedikit saja tersasar. Tapi itu merupakan Darren lepas dari seorang. Sukitan itu cantik untuk Faisal Hanaman. Satu saja peluang diperlukan. Dan Faisal seolah-olah sudah meletakkan tempatnya di hati peminat Harimau Malaya. Ingin saya melihat daripada separuh masa pertama larian beliau di tengah dan serta sukitan bola yang begitu cantik, begitu tenang beliau menewaskan penjaga gol Maldives Hussein Sharif. Dan saya rasa umpanan itu cukup cantik, tapi beliau begitu tenang ya menghadapi dalam situasi satu lawan satu. Dan walaupun Darren mempunyai satu cukitan yang baik di mana larian satu lawan satu menewaskan Hussein Sharif dengan begitu tenang. Inilah kelebihan, dikatakan kematangan, pengalaman yang diperolehi oleh ketua pasukan kita pada malam ini. Di tak Quentin Cheng yang kelima. Setuan pertama oleh Stuart Wilkin. Satu chip cantik untuk Alif Haikal. Hampir saja mendapatkannya. Faisal Halim dengan satu lencongan. Dinafikan oleh Hussein Sharif. Itu mungkin boleh menjadi gol tercantik untuk malam ini. Ya, sudah pasti kita lihat. Yang penting saya lihat di sini ada keyakinan oleh Faisal. Dengan begitu tenang, beliau tahu di mana hendak meletakkan bola walaupun sedikit tersasar atau terselamatkan oleh penjaga gol. Seberang tampak itu Singapura pada 3 Januari untuk aksi penutup kumpulan dalam AFF. Antara menarik tandukan, antara peluang pertama untuk Hamzah Mohamad sejak beliau dimasukkan. Hantaran mendapatkan Faisal, dadaan oleh Nur Hakim. Rakim Hassan, satu chip yang mengenai palang. Dia juga akan naik sekali lagi. Azam Azmi Murad. Tandukan hitam. Kali ini tiang pula menjadi palang untuk Malaysia dan gol ketiga. Ya, satu umpanan ini. Mencari gol pertama untuk Suhaib Hassan. Aguero juga begitu. Hantaran untuk hitam. Yang beliau mendapat jaringan ini, satu umpanan yang baik dan juga beliau tidak menunggu lagi untuk membuat tonjol saja sedikit untuk menewaskan penjaga gol Hassan Hussein Sharif. Dan saya rasa larian itu yang cukup meyakinkan dan menarik kerana beliau sentiasa ingin berada di hadapan pemain benteng pertahanan. Satu
Satu jolokan saja berlaku untuk menewaskan. Ini yang saya katakan tindakan yang cerdik dilakukan oleh Lita. Well done. Lita, bukaan cantik untuk Azam Azmi Murad. Azam mengantar, cuba mendapatkan Aguero. Sentuhan pertama dilakukan olehnya. Masuk dan merembat terus ke arah Hussein Sharif. Dari satu sudut yang agak sukar padanya. Sepakan percuma ini. Kak Lirik ada percubaan, dapat dinafikan oleh Syian Azmi. Beliau tidak banyak diberikan ujian. Tetapi apabila datang, beliau perlu untuk merebahkan badannya. Ya, sudah pasti saya rasa ini adalah percubaan atau ujian yang satu saja beliau dicabar.